Kita ada windshield. Untuk top box kita gunakan E43 Advance. Ok, beza basic dengan Advance, di mana yang model Advance ni dia ada backrest. Ok, manakala pada bahagian dalam ni juga, ok, dia didatangkan dengan pelapik pelabur ni. Ok, dan juga ada jaring eh. Jaring. Tiga benda ni yang beza daripada basic. Ok, so ni ada tempat gantung jaring pada E43 ni. Ok, then ni adalah sideboard bracket. Sideboard bracket ni memang khas untuk motor RS 150 SBL 150 RS. Ok, so ini adalah antara accessories yang kita akan pasang pada motor RS ni. Ok, so sekarang kita akan install top box dan juga sideboard dulu di bahagian belakang ni. Lepas tu baru kita akan buat bahagian depan. Okey, dah selesai dah pemasangan sideboard bracket okay, pada motor RS ni. Dan dalam masa yang sama monorack juga telah dipasang. Okey. So, kedua-dua bracket ni dah siap pasang, so kita bolehlah masukkan box. Okey. Kita masukkan box dia. Okey, so box pun dah boleh diletakkan. Ni top box E43 Advance. Okay, so bila dah ada bracket ni, barulah kita boleh masukkan box daripada GV. Okey. Sama ada model E21, 22 dan 23. So kita masukkan dekat penyangkut dia tu. Okey, masukkan. Okay, masuk dengan betul. Okay, and then bahagian ni kita tolak dia sampai bunyi klik. Okay, so so maknanya dia dah lock kat situ. Kalau ada bunyi klik tu, maknanya dia dah lock. Okay, so box ni senang je kalau nak buka. Okay, kalau nak buka, kita just tekan butang merah ni dan kita boleh tanggalkan dia. Itulah ada sistem yang ada pada GV ni eh. Maknanya kita, kalau kita tak nak pakai, kita boleh buka. Okay, mana kalau kita nak pasang, kita boleh pasang lah. Okay, ni box daripada GV. Okay, model E23 sideboard bracket, sideboard monorack dan juga top box kita dah siap pasang. Okay, dan sideboard ni dia perlukan pendawaian lah. Perlukan pendawaian untuk menyalakan signal yang ada pada tepi box ni lah. Okay, tu kita akan skip, kita akan buat kejap lagi. So sekarang kita akan terus buat pemasangan bahagian depan pula. Okay, ada crash bar, windshield, handguard dan lain-lain. Okay, so kita akan buat bahagian hadapan dahulu. Motor kita dah siap pemasangan aksesori. Okay, daripada motor standard. Okay,
sekarang dah jadi motor touring. Ini adalah rupa motor yang telah kita convert lah. Okey, yang telah kita pasangkan segala aksesori. Okey. So apa yang kita dah pasangkan? Okey. So ni windshield. Then handguard. Okey. So kita dah masukkan dah pasangkan dash bar, slider. Okey. And then sideboard. Okey. Sideboard daripada GV ya. Ni model E23N. Okey, sideboard ni didatangkan sekali dengan signal. Okey. And then top box. Okey. Kita gunakan E43 lah. E43 Advan. Okey. Model Advan macam saya cakap tadi, dia ada jaring ni. Okey. Dan juga dia ada backrest. Okey. Untuk apa ni, penumpang belakang lah. Dan depan ni kita boleh letakkan cigarette plug lah, cigarette plug untuk memudahkan apa penggunaan pam angin. Okay, pam angin ke untuk cas handphone ke dan sebagainya. Okay, so kalau kita tengok motor ni, ketinggian ni masih ketinggian standard lah, tapi biasanya geng-geng touring ni dia akan tinggikan
dia akan tinggikan fork hadapan ni. Okey, biasa kita akan buat dekat bengkel budi masjid di depan sekolah Seri Sedang lah. Biasa tiap fork akan ditinggikan dan apa ni, dimasukkan sarung apa, fork protector. So kalau kata nak tinggikan fork ni, kosnya dalam RM85 dan fork protector tu dalam RM15 ke RM25 lah. Okey. And then kalau nak tinggikan bahagian belakang ni, okey, kita akan tukar monoshock. Monoshock apa? Honda Sonic. Monoshock Honda Sonic ni boleh biasa kita order dengan Adi. Dengan rakan kita Adi, dia akan post dan kita akan bawa ke bengkel untuk pasang lah. Okay, so inilah dia tadi. Kalau kita tengok standard, okay, baru keluar kedai, tak sempat balik rumah lagi motor ni. Motor ni tak sempat balik rumah lagi. Daripada kedai terus datang ke CK Garage. Aha. Okay, kita buatlah atas permintaan owner untuk terus convert dia untuk touring. Owner mungkin nak berjalan jauh lepas ni ya. So, lebih mudah lah dengan adanya box. Okey. Box depan ni pun biasa kita tukar ni lah, center box GV. Kalau sekarang ni dah ada G12N, okay, dia lebih safety, dia berpenutup. So kalau kata hujan, kita boleh letakkan handphone, wallet dan sebagainya lah, tanpa risau rosak ataupun basah. Okay, so inilah dia, from 0 to hero. Okay, so inilah dia motor RS150 yang kita dah convert dia jadi motor touring. Okay, kalau anda rasa video ini bermanfaat, okay, anda boleh share, and then sebarang pertanyaan anda boleh komen lah di bawah. So jangan lupa untuk subscribe, share dan juga komen untuk saya teruskan video-video yang akan datang. So see you guys. Assalamualaikum.